Berikut ini cara untuk menghilangkan aksesibilitas di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo, langsung saja berikut ini. Biasanya aksesibilitas di Android 11 di sudut kanan bawah ini, di pojok kanan bawah itu ada logo orang. Nah, di sini saya akan perhatikan cara mengaktifkan juga, jadi bisa tonton sampai habis. Caranya di tempat yang sama. Pertama buka pengaturan. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan, gulir ke bagian ini, pengaturan sistem. Nah, di sini ada namanya aksesibilitas. Kemudian kalian lihat kalau yang versi lama aksesibilitasnya itu menunya bisa dikulik ke bawah, tapi sekarang seperti ini. Nah, kita langsung ke sini saja, ke bagian menu aksesibilitas. Nah, kalau kalian ingin mengaktifkan tombol ini, aktifkan. Nah, dia sudah tidak melayang. Nah, dia sudah tidak ada di tombol navigasi lagi, tapi melayang seperti ini. Kalau kalian tidak suka dengan menu ini, bisa dimatikan di tempat yang sama di mana kalian mengaktifkan. Jadi, silakan dimatikan saja tombol di samping. Nah, dia akan hilang. Jadi, seperti itu. Jadi, sekarang dia tidak pakai tombol navigasi lagi, tapi melayang di sini.